Oke, okay. Assalamualaikum. Hari ini kita nak mancing hari ini. Tapi hari ini ada, alhamdulillah lah, rezeki ada lebih. Ada special sikit. Kita nak review apa ni, pancing baru beli lah. Tak ada lemah sangat tapi boleh lah. Kan, selalu mancing bunyi kiuk. Kali ni insyaAllah tak ada pula bunyi kiuk nanti. Kita tengoklah. Kita review kejap lah. Tengok pancing-pancing apa tu. Pasal rezeki ada lebih sikit, belilah pancing baru. Kurang-kurang bersemangat lagi lah kita nak mancing. Okey, jom kita review. Ya. Yeah. Ini baru beli dekat kedai tu. Dekat kedai terus bawa tempat mancing hari ni. Benda taklah berapa mahal tapi boleh lah. Kan? Dia punya jenama Raibi. Kita buka dia. Ini tadi sementara nak pergi mancing, singgah kat kedai kita beli. Ini dia punya sarung ni. Raibi. Clean and enjoy fishing. Dia tulis sini. Boleh ni dia ni karung mesin tu. Dah siap bubuh tali tadi. Tali 10 pound aja ni pasal mesin dia kecil. Dia ada pakai 3 ball bearing. 3 ball bearing campur satu, maknanya satu tu yang utama dia lah. Ini saiz 800 dia punya ni. Tali 10 pound. Dia punya rasio. Rasio tu makna satu pusingan tu, makna gelendong ni dia boleh 5.2. makna ini 5 kali. Makna satu pusingan ni, ini 5 kali. Kira laju lah. Kalau kita ambil yang laju sangat, rasio dia 1.8, sekarang gigi dia cepat rosak lah. Ini kecil je. Ini warranty card dia. Boleh lah. Kalau apa-apa dalam masa setahun tu, kalau kerosakan yang kecil-kecil kita boleh bawa kat kedai tu, mungkin dapat ganti rugi. Tapi yang hardcore, dia pun check juga dulu, bukan suka-suka boleh tu kan. Yang penting ada warranty card dia punya ni. Ini apa ni, dia punya instruction ni. Dia punya itu apa, apa benda tu dalam tu kena simpan tu. Nanti kalau rosak senang. Senang tak tu, nak apa ni, tengok dia punya tu. Ini rasa bubuh dekat dalam, dekat spool tu dalam tu. Kalau tali dia setempat aja, tambah ini dia tinggi sikit. Makna dia boleh atas, bawah, tengah. Kadang-kadang yang ini ha. Kadang-kadang dia berkumpul kat sini tinggi, kat sini tinggi. Kan? Ini kalau tu buka ni, tambah ni satu. Boleh dia tinggi, makna dia nanti tali sama lah. Kalau tak silap lah. Kan? Kalau silap pagi perbetul kan. Yang lain tak ada apa sebenarnya. Stiker. Stiker Raibi. Oh, tak ada bunyi oh. Tak ada bunyi punya oh. Kita buka ini. Banyak berjasa. Dia bunyi kiuk. Tak apa, hari ni kita tukar hari ni. Kita tukar, kita ganti mesin yang baru tu. Yang ini kita simpan buat koleksi, terdesak boleh pakai. Kita
Kita buka lah. Kita gulung tali dulu. Oh, dia bunyilah sikit. Tapi ni masih padu lagi ni. Kan? Berbezalah. Ini kecil, ini besar. Tapi nanti tak apa, kita boleh cuba nanti dia punya kekuatan. Tapi tengok, tengok cara kita layan ikan lah. Kalau serupa gaucho tarik, putih pun ada kan. Tapi kita cubalah. Berbeza ni. Jangan dia tak muat cukup. Oh, muat ke? Muat, 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 muat. Mantap. Oh. Apa benda pun kalau baru memang sedap. Tak kisahlah apa benda. Baru je memang sedap. Berasi. Batu ladung panjang oh. Mesin, mesin. Oh. Oh, sedap, sedap. Okey, jom kita try balin. Oh, memang best tau. Benda baru memang sedap. Video dulu. Ini puas. Puas, puas, puas. Dengan dia ke batu cukup. Oh, dua sekali. Patutlah kuat. Dua, satu kali perutan tu. Wah, macam ni. Dua, satu kali. Barulah puas. Kanan.
Eh, orang mau pancit sini, you lagi mau jala sini lah. Lain punya tempat lagi ada luas sini juga you mau jala. Hai. Ih, ada tarik lagi ni. Apa ni? Oi. Nyuk. Oi. Apa ini lagi? Pelotan ke lagi kot ni? Pelotan. Pelotan mutan. Bawah ni batu. Kena jaga-jaga tu. Gerut-gerut, okey. Otak-otak lah ni. Potan otak-otak. Oh, ini yang syok masa dia tarik ni. Syok tu dia. Dia nampak macam tontek ya. Oh, ada dah. Ui. Ingat tak lepas. Tengok macam mana. Ini pelotan lagi ni rasa ni.
Apa tidaknya. Lotan mak lotan. Lotan lah. Rotan lah. Alhamdulillah. Jangan bawa ke batu cukup. Jangan dibawa ke batu cukup. Bawah ni banyak batu. Pelotan. Pelotan tok tek. Ui. Allah. Ui, pelotan, pelotan, pelotan. Kuat tarik putih belak rambut tu. Eh, bukan putih, lucut. Ui. Puah. Dia nyentap tu yang syok tu. Mesin baru. Dia punya lentik tu. Puah. Masak asam pedas lah hari ni. Asam pedas pelotan. Otek-otek. Macam itu dia punya dia lari ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ni kita selesai pancing. Hari ni kita berperang dengan otek-otek.
otak-otak ataupun ikan pelotan. Tapi dua-dua ikan ni hampir-hampir samalah. Tak kisahlah, yang penting kita dapat ikan. Rasanya otek-otek kot, pasal moncong dia merah ni. Duri dia tetap tiga ni, duri, buang-buang duri ni. Tiga dia, satu, dua, tiga duri dia. Tak kisahlah, protek ke apa ni otek-otek ke pelotan, yang penting kita pelotan protek, kita panggil protek. Janji adil, pelotan ataupun otek-otek. Ini masak pedas sedap. Dia macam spesies ikan duri tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ni kita dapat 7 ekor. Rasanya kalau umpan udang, rasanya lagi banyak rasa. Pasal sebelum ni kita pakai udang kopik. Okey, alhamdulillah hari ni kita dapat juga ikan. Yang sebetulnya kita nak test pancin baru beli. Udah test dah tadi, memang mantap lah walaupun kecil. Okey, assalamualaikum dan salam Horas.